Abang-abang janganlah kedekut dengan diri sendiri. Akak-akak. Ada orang yang dengan diri sendiri pun kedekut. Yang kedua, jangan kedekut dengan anak isteri. Lagi, yang kita kerja ni untuk siapa? Untuk mak bapak kita. Bila kita bekerja, apa yang perlu kita buat dengan pekerjaan kita? Mencari redha Allah, melakukan amal yang terbaik. Pekerjaan aku pekerjaan yang terbaik. Beberapa persen daripada pendapatan aku, satu untuk siapa? Untuk diri sendiri. Abang-abang janganlah kedekut dengan diri sendiri. Akak-akak. Ada orang yang dengan diri sendiri pun kedekut. Duit ada. Handphone ni main duit kat dengan getah. Jenis Nokia. Jatuh 80 kali dah. Nombor dekat dia pun hilang dah. Nasib baik dia ingat 1, 2, 3 tu dia ingat. Bang oi, pilah beli baru. Tolong diri sendiri. Ada yang kedekut pada diri sendiri tuan-tuan. Kasut pun tak beli. Pakai selipar Jepun. Putih getah pula dah. Dia pergi ambil dawai, pergi bakar dengan lilin. Panas dawai tu, pergi cocok tu. Pulah jadi kasut. Gunakan duit untuk diri sendiri. Jangan kedekut. Yang kedua, jangan kedekut dengan anak isteri. Rezeki yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni, bagi pada isteri, bagi pada anak. Ustaz, ustaz senanglah cakap. Ustaz tahu tak kami ni kerja OT ni ustaz? Allah. Dah out lah. Nama pun OT, out. Tak ada OT atas OT lagi dah, habis lah. Lah. Saya kata bersyukurlah hampa ada kerja. Buatnya tak ada orang order keretanya mana. Kereta tak order buah apa bising. Kereta terlebih order buah apa bising. Sabarlah. Tak usah faham tak saya penat. Ustaz tak apa cakap ya. Oh tak apa cakap. Tadi saya tunjuk dekat ustaz. Saya tunjuk dekat ustaz. Saya ceramah ni tuan-tuan ni. Saya tak mau sebut lah, tapi kawasan kita lah. Dia cekak tu ni. Masa tu driver pun tak ada. PA pun tak ada. Law Ranger pun tak. Dia mencekak baju saya ni. Kami panggil sini suruh ceramah. Bukan mengatakan kami. Aku belasah kamu kan. Ui, 6 orang kepung saya. Nama dia 6 Jahannam. Tuan-tuan ingat jadi penceramah ni seronok kan? Orang bagi air kan? Siap orang tuang lagi kan? Dia ambil duit. Dia cala kereta saya. Mitsubishi Galant. Kereta nombor satu saya. Mitsubishi Galant. NN8035. Sampai lah saya ingat kan? Dia cala. Nyilu ni. Ui. Dia datang ke rumah saya, dia bawa cuka. Kalau cuka makan tak apa, cuka getah. Dia nak simbah muka saya. Ada satu tempat, dia letakkan di celah-celah jari ni, pisau belit. Dalam ramai-ramai nak bersalam dengan saya tu, dia nak salam, dia nak toreh tangan saya. Alhamdulillah Allah pelihara tuan-tuan, pisau belit dia jatuh. Itu yang zahir. Yang bawa kayu hoki 5 orang panjat pagar sekolah saya cari saya kayu hoki tak? Sebab saya lindung satu orang yang masuk Islam. Macam-macam. Jadi macam akak ustaz senang. Tak kerja mana-mana kelang pun. Jadi suruh rumah je. Ingat tak ada masalah ke? Pun masalah banyak. Suami kerap pergi siam. Allah. Yang mana faham, faham. Tak faham, sudah. Tak. Di mana sahaja tuan-tuan duduk, tuan-tuan akan menghadapi masalah. Kalau tuan-tuan tengok saya punya keadaan fizikal, saya kena rehat. Saya sangat kurus. Tuan-tuan tengok kaki saya ni.
Sekarang saya kecikkan kaki saya ni. Itulah kaki saya. Besar mana? Besar mana tuan-tuan? Besar budak dajjal satu. Cuba saya kecikkan paha saya. Besar mana? Tapi bila saya pakai seluar yang besar, oh, tak nampak. Ustaz Kazim segak. Tak segak tuan-tuan. Saya sangat kurus. Penyakit saya memakan habis daging saya, tinggal tulang je tuan-tuan. Tetapi tetap saya buat kerja dakwah. Tetap saya buat kerja bela orang susah, anak yatim, miskin, fakir dan sebagainya. Sebab apa? Sebab saya nak cari redha Allah. Dan saya nak bercita-cita mati dalam keadaan mengajar orang, mati dalam dakwah. Kalau badan saya macam ni punya uzur, tapi semangat saya kuat untuk apa? Sebab Nabi kata kalau kita susah-susah bekerja kerana Allah, untuk isteri, untuk anak-anak, itu adalah fi sabilillah. Abang-abang kerja di sini penat, letih, untuk siapa? Untuk anak dan isteri-isteri, itu fi sabilillah. So buat apa nak mengalah dengan penat? Buat apa nak mengalah dengan sakit? Ada tuan-tuan nampak saya mengalah dengan sakit? Ada tuan-tuan nampak saya mengalah dengan sakit saya? Tak, tuan-tuan. Sakit masuk wad, habis wad ceramah balik, kerja balik. Sebab apa? Sebab Nabi kata itu fi sabilillah. Maka tuan-tuan bekerja untuk siapa? Ahli keluarga tuan-tuan, fi sabilillah. Lagi, yang kita kerja ni untuk siapa? Untuk mak bapak kita. Kita nak tolong mak bapak kita. Besarnya pahala seorang anak yang memberikan sumbangan pada mak bapak. Tambah-tambah mak bapak kita pula susah. Bukan semua mak bapak senang. Ada yang miskin. Jadi kita ada mak, kita ada bapak yang masih hidup. Dengan pendapatan kita lah kita bantu dia orang. Ustaz, mak bapak saya dah mati ustaz. Engkau ambil sehari RM1, sebulan RM30, engkau wakafkan 365 atas arwah mak. Kau wakafkan atas nama bapak engkau. Kau wakafkan pada arwah isteri engkau, suami engkau, tu. Kita nak tolong dengan apa? Ikut kemampuan kita. Fattakullah mastata'tum. Ikut kemampuan kita tuan-tuan. RM1, RM1 lah. RM2, RM2 lah. RM10, RM10 lah.